Dalam waktu dekat, Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan TNI AU berencana menggelar kegiatan pasar murah. Sekitar 700 paket sembako murah akan disiapkan dalam operasi pasar murah tersebut. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, El Sabrina, menyebut, guna membantu masyarakat dalam mendapatkan sembako murah, Distankan bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara, dalam waktu dekat akan menggelar kegiatan operasi pasar murah dengan menyediakan sebanyak 700 paket sembako. El Sabrina mengatakan, masyarakat tidak perlu ragu. Walaupun harga yang ditawarkan lebih murah daripada di pasaran, namun kualitas bahan pokok dijamin premium. Tanggal 19 ya, ada pokoknya dalam waktu dekatnya ada 19 April atau 9 April, saya lupa, itu akan bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara, AU. Kita menyediakan 700 paket. El Sabrina juga menghimbau masyarakat untuk mengkonsumsi beras bulog impor dari Thailand kualitas premium dengan harga terjangkau, yaitu Rp45.000 per 5 kilo. Priska dan Hendra Putra melaporkan.